Assalamualaikum teman-teman. Halo, kembali lagi ke channel kesayangan Aurora kan saya. Ini adalah ayam terkecil ya teman-teman. Ini kecil banget, mungil ya teman-teman. Ini mungkin beratnya nyampe nggak ya 1 on ini. Ayam mungil ini ya. Ini sejenis burung ya teman-teman. Ya, kayak unggas. Dan ini adalah proses pembuangan bulu-bulu halusnya. Jadi kalau untuk membuang bulu-bulu halusnya itu biasanya aku itu dibakar seperti ini, tapi buang bulu-bulu halusnya aja. Kemudian kita lumuri bumbu seperti ini ya, bumbu kunyit aja seperti ini. Habis ini mau aku goreng. Hei, betua. Akhirnya ayam si mungil ini udah matang ya. Tuh, mantap banget dah. Ini enak sepertinya ya. Markicop ini, mari kita coba. Ayam termungil di dunia. Oke teman-teman, sekarang kita coba ini ayam terkecil apa rasanya ya. Ini aku goreng. Coba. Seperti rasa ayam, cuman ada bau khas rasanya, tapi itu enak loh teman-teman ini. Kalau dagingnya itu agak kenyal ya, kayak seperti ayam kampung atau ayam merah. Jadi mau coba. Enak pahanya. Enak ya teman-teman ini ayam mungil. Ayam terkecil. Ini beratnya nggak sampai 1 on. Aku mau coba kakinya. Enak teman-teman. Oke, duduknya. Kita coba tangannya. Dia enggak punya tangan. Sayapnya. Tuh. Kecil kan? Isinya enggak ada sama sekali. Kita coba lehernya ya. Enak. Antul endul. Kita coba bagian dadanya ini. Tuh dadanya. Gede mau? Mantap ya teman-teman.
Kayaknya enak banget. Ini juga bisa dimasak santan ya teman-teman. Oke, sekian dulu ya.